Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Pramadika Samudra. Polisi berhasil menangkap dua pelaku pelemparan batu dari atas JPO Tol Jagorawi. Pelaku mengaku melakukan aksinya karena iseng. TZR dan HSRS berhasil ditangkap polisi di Jembatan Malaka, Jakarta Timur. Dua pelaku masih di bawah umur. Mereka mengaku melakukan aksinya karena iseng. Namun polisi masih mengembangkan penyelidikan motif lain. Kedua pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Ini pelaku dua orang, ya. Satu inisial TYR, usia 17 tahun. Satu lagi HC, HC, ya. Itu usia 14 tahun. Melakukan itu karena iseng, ya, iseng. Kalau kita melempar batu itu kayak apa sih dampaknya kalau mobil itu menabrak batu itu?